Terima kasih Fakhrul Razi. Sangat menarik. Itu adalah salah satu daripada usahawan kita yang berkecimpung dalam bidang yang mungkin tak ramai tahu. Tapi tengok, susah tak susah tapi susah juga dia kata. Sebab kena rajin. Pagi-pagi dah bangun dan untuk memastikan bahawa kelangsungan perniagaan itu terjamin. Kepada anda seterusnya yang memang ikuti kami sejak awal pagi tadi, kita telah pun tengok berita di mana scam berleluasa 168,000 kehilangan walaupun seorang kaki tangan di agensi kerajaan. Jadi siapa saja boleh kena scam, tetapi siapa saja boleh kena scam jualan yang sedang juga berleluasa di media sosial. Kalau ia terlalu hebat, terlalu menarik untuk dibayangkan dan mungkin anda rasa, wow, ini adalah tawaran yang sejuta dalam satu, mungkin saya bertuah, orang lain tak dapat, saya yang dapat, tapi sebenarnya ia adalah penipuan semata-mata. Kita saksikan clipping ini sebelum kita mendalami skem jualan dalam talian. Okey, tidak menerima penghantaran ataupun parcel itu antara yang selalu kedengaran dalam kalangan masyarakat. Permasalahannya apabila membuat pembayaran terlebih dahulu ataupun beri maklumat penting terlebih dahulu sebelum barang tu dapat. Jadi macam mana kita nak pastikan perkara ini tidak berlaku lagi selepas ini, kerana kita harus waspada jualan di media sosial. Apatah lagi sekarang ini promosi memang besar-besaranlah sebab perayaan besar sekarang ini dan juga yang akan menyusul selepas ini. Jadi ramai yang nak buat beli belah pada saat awal ni kan. Jadi untuk kita berkongsi berlanjut berkaitan dengan topik ini, kita bersama-sama Puan Nur Ashikin Aminuddin yang merupakan Bendahari Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA di talian pada waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, kalau kita lihat sekarang Puan, ramai pengguna yang membeli barangan di dalam talian kerana tertarik dengan promosi daripada dalam kalangan peniaga ni. Jadi nama pun promosi hebat, pastinya kita ni sebagai pengguna akan tertarik dengan promosi tersebut. Apatah lagi kalau dengan harganya yang sangat murah dan difikirkan munasabah. Komen sikit Puan berkaitan dengan perkara ini. Okey, disebabkan sekarang kan, disebabkan kos sara hidup yang agak tinggi. Yeah. Jadi pengguna ni kita lebih prefer dengan harga dulu. Kita akan tengok harga dulu baru kualiti. Sebab selagi boleh kita nak cut kos yang mana kita boleh lah. That's why kita tertarik dengan harga yang mana harga murah, kita akan cuba untuk beli harga yang lebih murah. Yang mana ada pilihan murah kan. Jadi sebab kemudian scammer pun dia faham dan dia tahu dengan sikap pengguna yang sekarang ni nak cari harga yang murah. Jadi mereka gunalah buat operandi jual barang dengan harga yang tak masuk akal. Lagi sekarang kan musim perayaan, and then apa, mungkin pengguna pun sekarang tengah beli sikit-sikit dulu barang untuk lambut perayaan. Jadi sebab tu dia pun, scammer pun tengah ambil kesempatan lah dalam kesempitan pengguna. Itulah dia, mengambil kesempatan disebabkan adanya kata permintaannya di situ. Dan masa yang sama, apabila orang kata selalu buat beli belah untuk musim perayaan, beli awal ni harganya lebih murah, promosinya difikirkan macam oh ini ada terbaik berbanding nak dekat-dekat dengan raya nanti. Dan tapi cuma masalah sekarang ialah apabila barangan tu dah dibeli, pembayaran telah dibuat tapi barang tak sampai-sampai. Ha, ni macam mana pula Puan? Okey, maksudnya kita kena kenal pastilah media sosial tu sahih ataupun palsu. Macam mana nak kenal pasti? Okey, biasanya kalau apa yang kita tengoklah, apa biasanya online seller yang betul-betul seller ni, mereka akan post juga topik-topik lain selain daripada produk jualan mereka. Mereka tak macam hard marketing tau. Ni saya cakap berkenaan dengan individu yang jual melalui Facebook, TikTok ataupun Instagram. Yeah. Jadi mereka ni dia akan macam contohnya dia akan buat food review ataupun mungkin live dia kan pagi tu dia
hantar anak sekolah ke, something macam dia nak cuba interaksi dengan regular customer dia lah, ataupun juga potential buyer mereka. Sebab dia nak gain trust daripada potential customer. Jadi saya sebagai potential customer dia pun, mungkin kita akan tengok, oh, okay, dia memang online seller yang betul-betul sah lah. Sebab maksudnya kalau scammer ni biasanya dia takkan share lah benda-benda yang apa live dia ke kan, dia akan share hanya jualan saja, hanya produk jualan saja. Dan kemudian kita kena tengok waktu contohnya dekat Facebook lah, Facebook, Instagram, TikTok, dia jual tu maksudnya dia log, dia daftar akaun dia tu mungkin baru, lagi sekarang kan musim perayaan, mungkin dia baru lagi join Facebook ataupun TikTok, Instagram, semata-mata nak scam orang lah. Okey, jadi kita kena tengok, kena pasti social media tu sahih ataupun tidak. Ni untuk yang platform yang tidak berdaftar lah. Okey, kemudian kena tengok juga soal harga. Pengguna kena risau kenapa harga yang ditawarkan ni lagi murah. Contohnya brand A biasanya 100 lebih. Tiba-tiba online seller ni dia jual harga di bawah 100 lebih. Jadi kita kena ada rasa ragu-ragu dan juga rasa macam pelik lah kenapa seller ni jual harga lebih murah. Jadi kita kena faham online apa pembelian melalui platform ni dia bukan, memang mudah kan? Memang mudah, sangat mudah. Dia tak macam kedai fizikal. Tapi sebenarnya memang mudah, tapi kita perlu rasa ragu-ragu siapa online seller di sebalik platform tersebut. That's why kita kena buat research. Kita buat research dulu sebelum membeli. Dia bukan macam kedai fizikal yang kita selalu kan. Kita tengok harga, puas hati dengan kualiti dan terus kita buat pembayaran. Tapi kalau online seller, kalau online, tolong jangan buat macam tu. Kita kena buat research sikit. Macam tadi yang dalam Facebook tadi. Rupanya dia kata boleh search dalam Facebook. Rupanya dah ramai yang terkena. Something yang macam tu. Kita kena buat, kita kena dah dapat harga, tengok gambar semua, tapi kita kena lakukan step yang lain, iaitu dengan buat research lagi-lagilah sebelum kita proceed untuk bayaran. Ya, okey. Kata untuk research ataupun penyelidikan ni perlu dibuat lebih, kena rajin sikitlah sebenarnya. Kena ada rasa ragu-ragu tu. Tapi itulah segelintir daripada kita ni, kadang-kadang bila dapat harga yang lebih murah, dia kata, wah, dia menang ni sebab dia dapat jumpa yang murah. Tapi dia tak fikir bahawasanya mungkin itu adalah satu daripada unsur penipuan boleh berlaku di situ. Okey, dan dalam masa yang sama, kalau sekiranya barang yang dibeli itu tidak sampai, apa hak pengguna tersebut? Apa yang boleh dilakukan untuk mendapatkan hak mereka itu kembali? Okey, sebenarnya pengguna boleh buat aduan kepada rakan kongsi Fonka, iaitu melalui Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional ataupun lebih dikenali sebagai NCCC. Pengguna boleh buat terus aduan secara online melalui website NCCC, iaitu ncc.org.my, NCCC. Okey, ataupun bagi yang kurang mahir untuk buat aduan secara online, boleh jugalah hubungi NCCC di talian 0378771076 atau 0378653441. Okey, jika online seller tersebut bukan scammer, maksudnya kita boleh hubungi mereka. Maksudnya bila kita terima data aduan dalam website tu, dalam website NCCC, rupanya online seller tu kita ada nombor telefon semua. Jadi legal officer di NCCC akan jadi sebagai pengantara lah di antara pengadu dan juga online seller tersebut. Kita akan cuba call online seller, kita kena pastilah apa yang berlaku, kenapa barang tak sampai, apa alasan mereka. Jadi NCCC akan cuba jadi pengantara di antara pengadu dan juga online seller tersebut. Kami cuba untuk selesaikan kes ni sampailah online seller boleh pulangkan barang ataupun refund semula duit kepada pengguna. Memang ada beberapa kes yang kami berjaya selesaikan. Tetapi maaf kata, kalau untuk online seller tu adalah scammer, kami mohon maaf sebab kami tak dapat bantu. Dia adalah di luar bidang kuasa kami. Jadi kami akan nasihatkan pada pengadu untuk mereka buat laporan kepada pihak polis lah untuk siasatan dengan lebih lanjut. Okey, jadi bermakna penting ada penyelidikan terlebih dahulu, dan sekiranya didapati bila dah buat laporan atau didapati orang itu adalah ini ada kes berkaitan dengan scammer, nak dapat balik tu memang sukar. Jadi apa langkah seterusnya yang boleh dilakukan? Kalau boleh, kita boleh beri nasihat sikit, terutama sekali ialah kita ni mudah terpengaruh juga dengan kata-kata manis penjual-penjual, seller-seller ni kan. Dan macam mana pun kita akan sedikit terpengaruh dan akan cenderung untuk membeli berbanding untuk berfikir dua kali tu. Macam mana, Pak?
Betul. Okey, jadi macam saya katakan tadi, kita kena tengok review customer. Apa pengalaman daripada customer-customer mereka yang lain. Contoh macam tadilah yang dalam sebelum iklan untuk sebelum program ni, ada yang cakap, oh rupanya bila buat dia research kat Facebook, dah ada yang terkena. Jadi kita kena rajinkan diri, cari. Kan kita pandai boleh buat search button kan, jadi kita cari dulu apa nama seller ni semua. Okey. Kemudian kalau isu harga, kalau harga terlampau murah, tak masuk akal, kita kena ada rasa ragu-ragu. Jangan terus rasa tamak, terus beli, terus proceed dengan bayaran, jangan. Yeah. Kita perlu ada rasa macam kenapa dia boleh jual harga tak masuk akal macam tu. Dan paling penting, semak dulu nombor akaun bank ataupun nombor telefon online seller. Kalau ni maksud saya, kalau dia jual di platform online lah, platform social media macam Facebook, TikTok, Instagram kan, biasa kita akan direct dengan individu tersebut. Jadi kita akan dapatkan nombor akaun bank kan untuk kita proceed bayaran. Jadi kita boleh semak akaun bank mereka di website Semak Moon. Saya sendiri pernah cuba, okay? Yeah. Masa tu saya berminat nak beli pakaian melalui platform Facebook lah. Tapi saya rasa ragu-ragu masa tu sebab nampak Facebook dia apa, dua hari sekali baru post dia punya iklan. Kemudian saya nampak dia baru join dan tak ada feedback, tak ada review, tak ada feedback. Kemudian saya cubalah sajalah nak menyamar. Jadi saya minta nombor akaun bank lah untuk kita proceed bayaran konon. Okay? Jadi bila saya dapat nombor akaun bank, saya check dekat saya makmul, rupanya ada tanda warning. Keluar tanda color merah di mana maksudnya bank akaun bank seller tu adalah telah berada dalam rekod pihak polis. Jadi website Saya Makmul ni penting untuk kita check dulu sebelum kita transfer duit ke akaun seller. Tapi ada juga scammer, dia pandai, dia mungkin dah tahu akaun website Saya Makmul. Dia mungkin akan minta kita buat bayaran melalui aplikasi mereka sendiri. Contoh dia minta kita download, oh puan boleh download tak aplikasi ni untuk proses bayaran. Jangan. Tolong jangan download sebarang aplikasi yang tidak berdaftar. Kita hanya download aplikasi melalui Google Play, Google apa Android Store ataupun Apple Store sahaja. Okey, sebab ada case di mana scammer dia minta kita download aplikasi yang mereka buat ya. Okey, jadi kita pun konon nak buat pembayaran. Jadi kita nampak macam contohlah Maybank. Oh memang sama dengan Maybank yang kita selalu buat pembayaran melalui online. Jadi bila kita masukkan username password tu, jadi online scammer tu dah tahu dah. Sebab dia yang cipta kan. Dia yang cipta apa web page tu. Jadi dia tahulah kita dah masuk username apa, password apa. Lepas tu duit kita akan hilang lah. Jadi tolong jangan download sebarang aplikasi yang diminta oleh online seller, so-called online seller. Mungkin itu adalah scammer. Di samping tu kita boleh juga kalau apa platform berdaftar, kita kena rajin juga bertanya seller tu ada ke premis perniagaan ataupun nombor pendaftaran SSM. Kita boleh semak maklumat SSM, maklumat syarikat tu melalui nombor pendaftaran di website SSM. Sebab kadang-kadang online seller ni memang dia claim diri dia berdaftar dengan SSM. Tapi bila kita minta nombor pendaftaran SSM, macam-macam alasan yang dia bagi. Jadi kat situ pun kita dah rasa macam pelik dan ragu-ragu. Jadi kita boleh tanyalah, mungkin ada platform social media ke, kita boleh tengoklah betul ke dia ni online seller. Okay, kemudian seller yang mengaku dirinya personal shopper. Saya sendiri pun ada personal shopper saya sendiri. Okay. Okay, jadi kita biasanya memang pakai yang nama tempatan ni, dia memang ada personal shopper masing-masing. Tetapi biasanya syarikat pakai yang ada personal shopper ni, dia akan ada list. List senarai nama personal shopper dekat social media mereka. Jadi senang untuk pengguna refer. Betul ke yang dia claim personal shopper bagi brand A ni? Contohlah kan. Jadi kita bersemak dekat social media brand A tu, ada ke nama. Jadi macam itulah. Kalau personal shopper kita kena tahu juga betul ke tu senarai dalam list tu. Okay. Okay, kemudian untuk platform yang berdaftar, kita kena rasa ragu-ragu dan mungkin kalau boleh kita prefer option COD lah, cash on delivery. Okay. Barang sampai baru bayar. Lebih selamat macam tu. Baik. Jadi itulah dia. Kita harus ingat bahawa setiap hari apabila kita ingin membuat sebarang pembelian, okey, nak mengeluarkan wang, kita kena lebih berhati-hatilah. Maknanya kita kena semak terlebih dahulu latar belakang, tak kira sama ada kedai fizikal ke kedai siaran talian ke, kerana ada potensi ditipu di situ sebab kita tahu ramai yang akan mengambil kesempatan bagi mereka yang terdesak mahu beli barang-barang tersebut. Okey, jadi apa mungkin nasihat puan agar pengguna lebih berhati-hati dalam sebarang pembelian di dalam talian ni agar mereka tidak ditipu dan terus tertipu, ya kan? Okey, terima kasih. Kita kena ada perasaan ragu-ragulah kalau harga pakaian tu terlalu murah. Sebab setiap kali musim perayaan ni memang aduan penipuan baju raya yang dibeli secara online memang
akan tinggilah. Okey, macam saya katakan tadi, scammer tahu dengan sikap pengguna yang akan yang suka membeli pakaian dengan harga yang lebih murah. Dan mereka pun tahu sekarang musim perayaan, mungkin musim nak masuk perayaan untuk apa hari raya Aidilfitri pula. Jadi dia tahu sekarang pengguna tengah prepare untuk beli pakaian. Jadi tapi sekarang dia pun dah cubalah untuk create account kan, new account, tiba-tiba baru join Facebook, TikTok, Instagram untuk dia scam orang. Jadi kita sebagai pengguna kena jadi lebih bijak daripada scammer. Kena tengok data apa latar peribadi dekat syarikat apa dekat terutama untuk Facebook, TikTok atau Instagram. Kita boleh check bila dia join, siapa followers dia, apa review-review customer dia. Dan paling penting, semak review customer dan semak dulu nombor akaun ataupun nombor telefon seller di semak mul sebelum membuat pemindahan wang ke akaun online seller. Ini yang pengguna perlu tahu. Okey, baik. Dalam masa yang sama, jika ada laporan yang dibuat sebelumnya menerusi paparan daripada Semakmul contohnya, maka sistem akan memaparkan amaran. Maksudnya tadi Puan Kuzi lah, maknanya kalau disemak nama dah letakkan nombor telefon dan sebagainya, nombor akaun contohnya, kalau memang pernah ada orang laporkan, dia akan terpapar di situ. Ada warna merah kat situ kan. Jadi di situ kita boleh bertindaklah kemudian apa yang perlu dan juga wajar dilakukan. Aku ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Chikin Aminuddin yang merupakan Bendahari Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia Formcar bersama-sama kami pada waktu ini untuk berkongsi tip dan juga nasihat dan juga panduan agar ramai tidak terpedaya lagi selepas ini dengan penjualan di media sosial yang kebanyakannya memang hanya tahu nak menipu dan mempergunakan duit masyarakat. Terima kasih banyak-banyak Puan. Terima kasih Hani. Ya, baik. Jadi waspada jualan di media sosial, berhati-hati selepas ini dan pastikan juga anda cakna tentang apa yang berlaku seperti mana yang dikongsi oleh Puan Ashin tadi. Maknanya kita kena pastikan, kita periksa terlebih dahulu latar belakang syarikat tersebut sebelum anda membuat sebarang bayaran dan sebagainya. Baik, untuk waktu ini kita nak bawakan cerita pagi dari Kelantan pula, di mana Nur Ali Ramli ada laporannya berkaitan dengan hiasan kaligrafi Cina pilihan masyarakat Tionghoa. Jom saksikan.